Presiden Joko Widodo agak nervous, takut kalah banyak gol dari Argentina. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras para pemain tim nasional, Timnas, Indonesia saat menghadapi Timnas Argentina dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 19 Juni 2023. Saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat loh ya, Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking 149, tapi bisa mengimbangi meskipun kita kebobolan 2 gol, tapi bisa mengimbangi, ujar Presiden. Presiden pun meyakini pertandingan malam ini akan menjadi pengalaman besar bagi Timnas Indonesia. Kita lihat di awal-awal tadi agak nervous, grogi mentalnya masih, tapi di babak kedua luar biasa bisa mengimbangi sebagai pengalaman, juga sebagai evaluasi bagi timnas kita, lanjutnya. Lebih lanjut, Presiden berharap pertandingan Timnas Indonesia melawan tim lain dengan ranking lebih tinggi dapat menjadi awal kebangkitan persepak bolaan Indonesia. Redaksi. Sangat bagus. Kira kerja keras pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat loh ya, Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking berapa? 149. 149. Tapi